Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang manis, yuk kita berdoa sebelum memulai kegiatan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak yang manis, selamat belajar ya sayang ya. Sekarang kita berdoa mau belajar, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Amin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tetap sehat, semangat. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada minggu ini bertemu dengan Bu Amin, Bu Amin akan menerangkan tentang macam-macam tanaman. Nah, di sini Bu Amin untuk hari Senin nanti anak-anak ada tugas Selasa sampai Rabu tentang macam-macam tanaman. Di sini Bu Ani akan menerangkan tentang rombongan mempunyai beberapa tanaman yang mungkin kalian tahu di rumah. Mungkin di rumah kalian juga banyak macam-macam tanaman dan macam-macam namanya, jenisnya, warnanya, nah gitu. Tapi di sini Bu Ani sudah membawa contoh beberapa bentuk tanaman yang nanti akan kalian kreasi daun-daunnya itu nanti ada kegiatannya. Sudah siap anak-anak? Nah, oh iya, jangan lupa setiap melakukan kegiatan anak-anak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan setelah mengerjakan membaca alhamdulillahirabbil alamin, karena itu menjadikan ilmu yang manfaat bagi kalian semuanya. Nah, anak-anak silakan disimak, Bunda akan menerangkan tentang macam-macam tanaman. Oke, sudah siap? Ya. Di sini ada beberapa bentuk daun bunganya. Nanti kalian tahu daun-daun ini, nanti kalian bisa memilih untuk kegiatan yang akan kita laksanakan di hari-hari yang akan datang. Nah, ini bunganya. Oke. Ini biasanya namanya buahnya ketahui itu, ini adalah bunga sakura Jepang itu yang melambat gitu katanya. Kalau kalian tahu namanya, kasih tahu Bu Ani ya. Kalau ada yang salah, kasih tahu Bu Ani ya. Oke. Nah, di sini nih ada yang bentuknya seperti ini. Namanya ini lidah buaya. Lidah buaya, kenapa dinamakan lidah buaya? Karena mungkin panjang dan bergigi. Nah, hati-hati ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini bunga ini, daun ini. Nah, daunnya ada bentuk-bentuknya. Oke, sudah. Nah, di sini juga ada seperti ini. Nah, yang kecil-kecil berwarna hijau. Nah, oke. Nah, di sini juga ada bunga cantik di sini. Nah, sudah. Tahu? Oke. Selanjutnya ini paling besar ini. Ini keladi. Nah, tahu? Sudah? Sudah jelas ya? Nah, tuh. Nah, anak-anak tadi sudah diterangkan tentang macam-macam tanaman. Nah, bagaimana cara merawat bunga? Nah, ini dikerjakan pada hari Senin. Nah, di sini ada dua bunga.
Astagfirullah, Ali lupa menyiram tanaman. Nah, bagaimana hasilnya tanaman itu kalau sudah lupa disiram? Bagaimana? Yang pastilah layu. Nah, di sini ada bunga yang diberi Ali air. Bunganya jadi apa ini? Bagaimana hasil bunganya? Oh iya, bunganya segar dan tumbuh dengan baik. Nah, di sini yang sebelah sini Ali lupa menyiram bunganya, akhirnya airnya tidak ada, habis, akhirnya layu. Nah, tugas anak-anak untuk hari Senin adalah mewarnai bunga, gambar bunga yang layu bila tidak disiram. Yang mana? Ini kah? Bukan Bu Ani. Yang ini? Iya, betul. Nah, kita warnai bunga layu. Warnanya apa biasanya? Anak-anak boleh berkreasi tentang bunga ini. Oh iya, ini bunga apa terlebih dahulu anak-anak? Tadi belum disebutkan ini bunga apa? Ya betul, bunga mawar. Apa? Mawar. M-A-W-A-R. Nah, mawar. Nah, sekarang kita mulai mewarnainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang satu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Nah, di sini kalian bisa membedakan mana yang layu dan bunga yang tidak layu. Karena layu, karena apa tadi? Tidak disiram. Jangan lupa anak-anak, semua tanaman adalah ciptanya siapa? Ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah mewarnai bunga mawar yang segar karena tadi sudah disiram. Nah, karena yang layu sudah dibuang sama Bu Ani. Nah, sekarang yang segar ini kamu warnai. Nah, setelah diwarnai ada kegiatan lagi, yaitu menempel huruf. Di sini huruf M A V A R, mawar di bawahnya. Sebelum itu kita mulai mewarnai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Nah, ini ada di sini nanti sama Bu Ani sudah diberi tugas seperti ini. Ada titik-titiknya di sini, kamu gunting. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sampai berbentuk. Nah, terpotong. Satu. Nah, sampai penuh ya. Seperti ini, sampai penuh. Nah, terus guntingan tadi sudah ada huruf. Satu. Guntingan tadi ada huruf apa ini? M, ini A, ini V. Sekarang tinggal A dan R, kita tempelkan. Ini huruf A ya. Ya, kita tempel, kasih lem sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tempel di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai bunga mawar kalian yang segar sekali. Tugas kalian adalah mewarnai dan menempel huruf-huruf dari bunga M-A-V-A-R, bunga mawar. Nah, sudah siap? Jangan lupa baca bismillah dan alhamdulillahirrahmanirrahim setelah selesai. Semangat! Nah, anak yang manis tadi sudah diajari ke belajar sama Bu Robi, yang sama Bu Guru. Sekarang
Dan tiada daya upaya